teman-teman, kalau buat yang lagi rawat kitten, ingat jangan lupa kalau masih bayi-bayi segini, itu alasnya kan kotor nih kayak gini. Ini wajib langsung dibersihin ya, supaya apa? Supaya tidak jadi penyakit buat bayi-bayi, karena kitten tuh sangat rawan ya. Ini ada induknya di atas, cuman kan pagi itu udah kotor aja, padahal udah diganti. Sehari itu kita bisa ganti 4-6 kali untuk bayi-bayi yang baru lahir. Ini ya, aku praktekin ya. Sebentar ya. Ini harus di air hangat ya. Nih, tadi udah mandi sedikit sih, tapi biar aku make lagi ya. Kalau enggak, kalau kita nggak mandi, jangan khawatir, kan kita mandinya juga pelan-pelan dan air hangat. Kalau nggak dimandiin, nanti jadi malah penyakit, kasihan. Jadi better rajin dibersihin, mandiin gitu ya. Biasa saya sih mandi tiap hari nggak apa-apa, karena mereka jadi kotor banget kalau habis bangun ya. Terus nih langsung keringin, siapin anduk ya. Nih ya, tunggu ya ya, keringin. Siapin juga itu yang satu bak yang mesin air, itu bayi-bayinya lagi tidur. Karena tak saya jelasin nanti ya. Karena kalau nggak dimandiin, agak panas juga ya jauh. Nanti efeknya mereka tambah diare, apa pilek gitu. Iya. Sebentar. Nah ya. Ini keringin ya, wajib. Airnya air hangat, karena masih baby. Ya. Jangan nggak dibersihin selalu. Karena kalau cuma pakai tisu basah, masih ada kotoran ya yang melekat. Yang penting mandinya pelan-pelan ya. Ini hair dryernya aku pakai merek Philips, karena dia panasnya juga nggak terlalu panas. Ada yang dingin juga nih. Tadi ya baby, mau tidur nih guys, langsung ngeliat dari kucing kucing. Bersihin satu-satu, karena kalau nggak bersih, kebersihannya nggak dijaga, bisa-bisa kita kan itu udah meninggal karena kotor. Jadi itu pentingnya ya. Jangan lupa kalau masih kucing begini, kalau lagi ngasih susu atau apa, dirangsang ya ininya supaya dia pipis sendiri juga. Tapi lo langsung pipis kan? Pipis. Mana tisu? Ini ya. Itu ya. Karena kan dia belum bisa pipis sendirian, harus ditambah dirangsang gitu ya. Apa jadi apa namanya, alasnya tuh nggak terlalu kotor, alas pipis, alas dari kandangnya. Kuning ya. Nah ini mabuk ya, dia ada ya. Cebok lagi deh. Terima kasih.
ya. Orang rezeki ya, namanya juga banyak rezeki ya. Baik ya guys ya, saya ini juga dikasih rezeki biar bisa bantu anak-anakku terlantar ini ya, sehat semuanya, keluarga diberikan pekerjaan, perusahaan dan semuanya. Amin. Nanti kalau mereka sudah beli dan sudah vaksin, bisa juga tetap ya. Kesehatan ya. Tunggu ya, sudah. Terus yang ini ya kotor nih guys. Ini udah berapa ya? Ini dibayarnya ya. Mandiin airnya hangat. Di sabun apa aja boleh. Ya. Ayo sembari dirangsang pipisnya biar keluar. Rasain airnya udah amat. Iya deh, biar bersih deh. Kayaknya biar cepet nanti salin mandi dua ya. Ya, ini ya. Ya. Satu penuh ya. Dua gak apa-apa. Nyamuk. Biasa dirasang gitu ya. Terus sudah pakai kame body kering. Maaf ya. Ya sebentar ya. Oke. Terus. Oke, sekarang kita keringin. Wah, sabar, di saya Tuhan. Ya, beres. Jadi bersih kan? Anaknya 6 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan buka mata. Tunggu ya. After this, okay, check it out. Hello baby, Good morning guys. Good morning teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Sudah sarapan kah atau baru bangun ya?
mulut lebih kering supaya nggak kotoran nempel di mulut atau di matanya, jadi harus kering ya. Guys, habis ini aku langsung mandiin gua ya biar cepet ya guys. Indukannya ada di atas, nanti juga bingung lagi. Dijemur guys, baby daddy itu perlu dijemur supaya dapat vitamin D, supaya nggak pilek ya, nggak dapat sinar matahari. Sama kayak manusia semuanya, kucing anjing itu perawatan sama sama manusia, bisa pilek, bisa batuk, bisa cacingan. Makanya makanannya juga perlu dijaga. Jangan tuh kasih makan di tanah, di lantai, udah mereka makannya kotor, tidak semangat kalau kotor yang kotor dan tanpa alas. Makanya perhatiin deh kenapa kucing jalanan banyak diare, itu karena mereka cacingan. Makanannya kan dari sisa kotoran-kotoran sampah, dari sampah. Jadi kenapa di sini aku selalu pesan jangan lupa berbagi, berbagi apa aja, berbagi makanan, minuman, bantuan. Lagi ya, yang itu ya cepat sekali, karena kan mereka masih bayi ya, belum bisa pup ya di kolam pasir. Jadi aku sering dicek kandangnya, alasnya bisa diganti. Ada juga pakai underpad, cuman kan kalau underpad kan mahal, jadi saya pakai kain aja, bisa diganti. Bisa diganti, itu kita bisa per 2 jam ganti ya, karena itu kan masih suka pupuk, masih suka pipis. Banget ini guys, mamanya nemu di tempat pembuangan kucing, lagi hamil gede, lagi bunyi kucing gede banget. Kasihan deh, masa iya tuh bunyiin aja mau lahiran malah dibuang-buang. Kalau kalian sih gimana guys, kalau bisa bantu dulu ya, nggak usah takut, banyak shelter, ada tempat kok untuk kucing-kucing terlantar, shelter di Parung. Doain aja guys, saya juga sih mau beli shelter, saya pengen punya rumah sahabat kucing, sahabat hewan. Jadi kucing saya rescue, terus adopt, terus saya rescue rawat, lalu saya open adopt. Jadi enggak, jadi bisa menolong kucing yang terlantar lain. Jadi enggak saya cita-cita sih pengennya. Kalau Allah kasih rezeki yang banyak sekali, tambah lagi. Kalau YouTube channel saya tambah rame, bisa dibikin sama YouTube. Untuk kucing-kucing ini, saya pengen deh sebarang tempat lagi buat mereka. Kasih Allah rezeki ya yang banyak ya, insya Allah. Karena kalau tanpa uang gimana juga kita bisa berbagi, benar? Gak ada duit, abang ada duit, abang sayang. Gak ada duit, abang sayang. Benar, karena apa? Ya gimana kita membantu kalau gak punya uang ya. Tapi ya tetap harus berusaha, jangan bilang gak ada juga. Aku juga kadang paling gak ada, aku ada-adain usaha, ngutang apa kek. Kadang kan orang melihat dari luar ya, tapi orang bayar dalamnya. Belum tentu kalau keluaran orang ada ya, atau itu tidak ada. Jadi masing-masing balik lagi ke kita sendiri, kita mau berusaha apa enggak. Kalau lagi gak ada, kalau kita usaha pasti